Warga Kabupaten Sumedang sebelasan anu kaindikasi COVID-19 diisolasi di Gedung Wisma Haji Islamic Center Kabupaten Sumedang. Kita karantina warga Sumedang sebelasan di Wisma Isolasi nu bisa dipakai ku 28 pasien teh. Dilakonan bari ngadago hasil tes swab serta nyinglar stres anu ilaharna karandapan kunu katepaan corona. Warga Sumedang sabelasan anu kaindikasi COVID-19 dikarantina di Wisma Haji Islamic Center Kabupaten Sumedang. Eta karantina warga Sumedang anu sabelasan teh dilakonan di nararaga ngadago hasil tes swab sarta nyinglar stres anu ilaharna karandapan kunu katepaan corona. Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Sumedang Herman Suyatman nembrakeun luyu kana hasil panalungtikan Divisi Operasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Wisma Haji Islamic Center geus disatujuan ku masyarakat di sabudeureunana keur dijadikeun tempat isolasi saheulaan pasien reaktif COVID-19. Di Namprona eta Wisma Haji Islamic Center anu dijadikeun tempat isolasi teh bisa dipake ku 28 pasien. Isolasi Sumedang, sebagaimana diketahui bahwa saat ini di RSUD Kabupaten Sumedang ada 17 orang yang telah mengikuti rapid test hasilnya reaktif. Dari 17 yang rapid test reaktif ini kami pilih ada 6 bergejala dan itu tetap dirawat di rumah sakit. Adapun yang tidak bergejala sebanyak 11 orang itu harus kita alihkan, harus kita isolasi tersendiri. Masih cek Herman, upama hasil swab tes nadi cendekan negatif, eta pasien anu sabelasan teh bakal diijinan balik ka imahna sewang-sewangan. Tapi upama hasilna positif, eta pasien anu sabelasan teh bakal langsung dirarawat kalawan intensif di RSUD Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV.